Salam sehati sejiwa, saya Tok Bugleng aku, Ibn Ruben. Balansak Berita Iban kena ke 6 hari bulan 9, 2018. Cas premium tanah bak baru skim palana berumah baru engau skim ngemesai ke kampung diterit ke perintah bepun 6 Mei 2018 endak ngelui hari RM2,500. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg madaka pengawak mayar pulai casnya semina diungkup ke ngagai sidak ke mayar cas maya tau ke seberau hari bulannya tadi. Berduduk ngaunya, ia menggak madah penyampau semua ungkup cas ke dibayar pulai nyak manggai 43.44 juta ringgit. Lalu penyampau 7,174 geran tanah ti oleh dibagi ngagai tiga bengkah ianya orang ke ngempu tanahnya. Lot ke dipindah ngagai ke ngemuan surat pengatur serta lot ke dipindah antara diri sebilia. Consequent to the announcement I made on 7 May 2018 to reduce land premium for all state government resettlement and kampung extension scheme in the state by 50%. The state government, that is GPS, is committed to ensuring that the reduction is duly implemented for the benefits of low-income groups in Sarawak. The decision to reduce the premium by half is to assist the rakyat to mitigate the rising cost of living. Yang langsung ke jakotnya, rambau awam pengarang berita tentang pengawak nurun ke premium tanah serta pengawak mulai ke baru premium tanah ungkup lot palan berumah, baru skim palan berumah baru ngau pengawak ngemesai ke kampung di Kuching. Ko yang madah lagi, pengawak meri pulai cas ke ngelui nya endak nyangkau melot tanah ke dijual serta dibeli hari pihak bukai. Berindia ngaunya, sidak ke ngembuana tanah keudah ngelui mayar casnya ulangan jong peminta ngagai opis tanah ngau survei nak lebih hari 31 Oktober 2019. Opis Menteri Perkara Wang Malaysia di sarang dekat ngenembuk ke pengawak pansia ke pekau lengau pengawak cukai berjual ngau servis SST ngagai sekedap bangsa produk nyerumbak ujung tahun tu ilak. Perkaranya tadi dipansut ke Menteri Opisnya Empu ianya Lim Guan Eng. Kelimpah hari madah ke pengawak pansiknya dekat di Pejalai ke ngau lebih sila hari pihak Opis Kastam di Raja Malaysia kedegal perkaranya meri bekau ngagai ekonomi rakyat di menua tu. Berbangaunya, ia berjanji perambu ngau penemu rakyat sentang SST dekat terus dikemerat ke perintah besai. Lalunya di sitik pengawak dikena ngenegap ke SST-nya ke diterit ke perintah berpun hari 1 September tu kemarin. Kelainan sikit, lebih banyak barangan dikecualikan kalau berbanding dengan dulu. Dia punya nilai ambang, threshold pun dah dinaikkan. Kalau dulu RM20,000, RM100,000, sekarang sudah naik sampai RM500,000. Dan untuk restoran telah dinaikkan sampai RM1.5 juta. Kalau berbanding dengan lama, tentu skop pengecualian barangan diperluaskan. Yang mansut ke jakotnya, Bak Siti Aum, pengarang berita sebedau Aum SST bergulai ngau Menteri Perkara Wang di Kuching. Kelimparinya, yang ada pengawak pansiknya yang kau berarti ke bahansa produk ke ulih dikurang ke tau ke ndak diletak ke hari cukai sebagai ngau cukai tayar celup. Keudah kusut ngagai 5% hari penyampau asal ianya 10%. Beritanya dari ujung ke lansak berita Iban kita sehari itu. Aku Menurut Ben, terima kasih. TVSarawak.com, anytime, anywhere.